Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kopertis 7 dan Kopertis 4 wilayah Surabaya, Profesor Dr. K.H. Said Aqil Sirot selaku Ketua PBNU, kepada yang terhormat Haji Irsad Yusuf S.A.M.M. selaku Bupati Kabupaten Pasuruan, Profesor Dr. Kiai Haji Tolha Hasan, kepada yang terhormat tokoh-tokoh kerukunan umat beragama dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan kepada yang terhormat seluruh pimpinan perguruan tinggi se-Jawa Timur, Muspika Kecamatan Purwosari, dan kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Soleh Bahrudin selaku pendiri Universitas Yudharta Pasuruan dan Pondok Pesantren Ngala, kepada yang terhormat Haji Solehudin selaku Ketua Yayasan Darut Taqwa, kepada yang terhormat Dr. Haji Saifullah MHI selaku Rektor Universitas Yudharta Pasuruan, dan kepada yang terhormat Pembantu Rektor 1, Pembantu Rektor 2, dan Pembantu Rektor 3 Universitas Yudharta Pasuruan, Civitas Akademika Universitas Yudharta Pasuruan, hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka launching program Magister Pendidikan Agama Islam Multikultural Universitas Yudharta Pasuruan dengan keadaan sihat wal afiat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah dunia dari zaman kedzaliman menuju zaman keislaman hingga sekarang. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami akan membacakan rangkaian launching program Magister Pendidikan Agama Islam Multikultural Universitas Yudharta Pasuruan kali ini. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars dan Himne Universitas Yudharta Pasuruan. Sambutan-sambutan menjadi rangkaian acara yang ketiga, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan launching secara simbolis. Acara yang kelima yaitu keynote speaker, dilanjutkan dengan seminar nasional dan ditutup dengan doa. Hadirin yang berbahagia, marilah acara ini kita buka dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh tim paduan suara Universitas Yudharta Pasuruan dan diikuti oleh seluruh para undangan. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Mars dan Himne Universitas Yudharta Pasuruan. Thank you.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni sambutan Rektor Universitas Yudharta Pasuruan oleh Dr. Haji Saifullah MHI. Kepada yang terhormat Dr. Haji Saifullah MHI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Soleh Bahrudin dan terhormat Romo Kiai Profesor Tolha Hasan dan terhormat semua rom dari gereja, dari wihara, dari pura, dan tak lupa semua para tamu undangan yang kami tidak hafal semua. Alhamdulillah pada siang hari ada acara long pasca agama Islam multikultural. Harapan kami dan harapan yayasan, harapan kampus, bahwa magister yang akan dicetak itu harus pandai-pandai menerima berbagai macam budaya atau kultur. Maka tadi multikultural itu maksudnya bagaimana, bahwa Indonesia ini kaya tentang budaya, kaya tentang agama, kaya tentang suku. Harapan kami nanti adik-adik calon magister harus pandai-pandai untuk menerima dengan keilmuan-ilmuan yang akan dikasihkan oleh para dosen yang akan datang itu. Mengapa Bapak Ibu, bahwa Indonesia ini jaya, terhormat, dihormati oleh negara lain karena kaya akan budaya. Kaya akan budaya, itulah terhormat dan dihormat negara lain. Maka jangan sampai kita dihormati, lupa tentang budaya-budaya kita itu. Nah, mengapa kok pakai Islam? Ya jelas kita merupakan, ya pas itu prodinya prodi PAI, jadi berbasis Islam Nusantara. Islam Nusantara, kok tidak Islam Timur Tengah, Irak dan Iran lain dong. Kita merujukan yang khusus Islam Nusantara. Rujukannya kemana? Jelas daunnya kiai, jelas ke Wali Songo, jelas ke semua tokoh-tokoh NU. Biar kita sebagai Islam yang ramah dan rahmat. Mengapa? Bahwa Islam secara global dalam bil hikmah, dalam hadis terbagi 73 golongan. Dengan tekstual, semua akan masuk neraka, kecuali satu. Itu tekstual. Kami balik kontekstual, semua akan masuk surga, kecuali satu. Siapa yang tidak mau? Itu perdamaian dan perdamaian. 73 golongan itu kami simpulkan ada 3 golongan. Satu, Islam yang orientasinya ada orientasi profetik, ketauhidan, semangat tauhid. Yang kedua adalah ada Islam politis atau Islam radikal. Semangatnya ada semangat jihadisme dan salafisme. Nah, inilah yang ketiga, Islam kultur untuk mengimbangi, mengentaskan, memblokade Islam-Islam politis. Jadi Islam kultur, mudah cirinya adalah pasti dia ramah, rahmat, mudah adaptasi dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Itu Islam kultur, Islamnya Wali Songo.
Ciri-cirinya Islam yang politis, radikal, jihadisme adalah mudah sekali. Dia tidak mau demokrasi, tidak mau moderat, anti-Yahudi. Pasti dia pro dengan koeksistensi itu. Jadi ciri-ciri itu diantaranya, banyak sekali. Jadi kalau ada Islam kok tidak mau budaya kita, wah itu Islam bukan Jawa Timur, mungkin Islam Timur Tengah. Mengapa? Menolak budaya-budaya kita, menolak kultur kita. Termasuk kelompok mana? Yang kedua, kelompok Islam politis, Islam radikalisme, mengedepankan ya menang sendiri, paling benar, paling suci, paling hebat, semua salah. Maka kami berupaya untuk mengimbangi. Adik-adik nanti setelah magister bisa menyebar ke Indonesia, Nusantara untuk mengimbangi Islam-Islam radikalisme dengan syarat ilmu-ilmu yang sudah dikasihkan oleh Romo Kisoleh Bahruddin. Semua nanti para-para pakar tentang Islam-Islam Nusantara. Itu Bapak Ibu kami hormati bahwa Islam secara global tadi itu ada tiga saja. Oh 73, wah terlalu banyak. Kami simpulkan tiga. Itu. Jadi kita ambil yang mana? Islam yang kultur. Kultur. Jadi mudah memaafkan, mudah adaptasi dan dia moderat. Bisa berteman dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Tidak mudah menyalahkan, tapi banyak solusi. Itu ciri-cirinya. Lain Islam politis, radikal, paling benar, paling hebat, paling suci. Itu semangatnya pasti salafi jihadisme. Ciri-cirinya pasti anti-barat, anti-Yahudi. Enggak mau dia